Bagi pecinta film Mandarin atau Hollywood, pasti tak asing lagi dengan sederet film yang menceritakan tentang permainan di meja judi. Cerita tentang dewa judi begitu banyak menghiasi judul film Mandarin atau Amerika. Namun Indonesia tak bakal membahas sinopsis, resensi atau mereview film judi. Tahukah Anda jika di dunia nyata, Indonesia memiliki seorang legenda poker yang sudah diakui dunia? Sosok tersebut adalah John Juanda. Selengkapnya, mari saling menerima. John Juanda lahir dan besar di Medan, Sumatera Utara. Ini merupakan juara 5 kali World Series of Poker, WEP, dan dijuluki sebagai Raja Judi Dunia. Anak sulung dari 4 bersaudara ini mulai serius menjadi pemain poker profesional setelah menamatkan S2 di Amerika. Sejak saat itu, ia telah mengukir banyak kemenangan fantastis di kiprahnya dalam dunia poker. Berikut sederet fakta menarik tentang John Juanda yang jarang diketahui. 1. Lahir dari orang tua pejudi. Ternyata, John Juanda sudah familiar dengan kartu remi dan permainan poker sejak kecil. Ia sering melihat ayahnya bermain judi. Dilansir dari Goldsea, hal yang paling diingatnya adalah kebiasaan sang ayah yang selalu menenggak minuman beralkohol ketika sedang berjudi. Akibat kebiasaan minum alkohol saat berjudi, sang ayah kerap menelan kekalahan. Kepada John, sang ayah selalu mengingatkannya untuk tidak berjudi. Namun peringatan tersebut tidak diindahkannya. Bahkan sekarang John malah menjadi pemain poker yang disegani. 2. Kenal poker saat di Amerika. John mulai mengenal permainan poker saat dia menempuh perjalanan ke Amerika untuk melanjutkan pendidikan S1 pada tahun 1990. Di atas pesawat, teman sebangkunya mengenalkan permainannya menggunakan kartu remi tersebut. Setelah tiba di Amerika, tepatnya di kota Oklahoma, John tidak fasih menggunakan bahasa Inggris namun dirinya tahu bagaimana caranya bermain poker. Usai menamatkan pendidikan S1 di Oklahoma State, ia kemudian melanjutkan S2 di Seattle University. Setelah mendapatkan gelar MBA pada tahun 1996, Juanda memilih poker sebagai mata pencahariannya. 3. Menjuarai World Series of Poker 5 kali. Dilansir dari Poker News, John merupakan juara World Series of Poker, WEP, selama 5 kali. Dari kejuaraan tersebut, Juanda berhasil mengumpulkan uang hadiah sebesar $50.000. Ia mengikuti WEP pertamanya di tahun 1999. Di turnamen tersebut, ia finish di urutan ke-9 dan berhak atas hadiah sebesar $1.500. Sejak tahun 1999 hingga 2014, Juanda telah menjuarai turnamen WEP sebanyak 5 kali. Dari turnamen tersebut, dirinya telah mengumpulkan $2.330.926 atau sekitar Rp28 miliar. 4. Jadi miliarder dunia berkat poker. Di tahun 2015, John dinobatkan sebagai Hall of Fame poker. Ia dilantik mewakili anggota ke-50. John dipilih karena segudang prestasi di dunia poker yang pernah diraihnya. Dalam kemenangan di berbagai turnamen poker dunia,
John telah mengumpulkan lebih dari 17 juta dolar Amerika, sekitar 240 miliar rupiah. Hadiah tersebut dikumpulkan dari turnamen poker yang diikutinya mulai dari Amerika, Inggris, Spanyol, hingga Australia. 5. Kerap bermain bersama bintang Hollywood. Berbeda dengan pemain poker profesional lain, yang memilih menetap di Las Vegas, Nevada, John memilih tinggal di Marina Del Rey, Selatan California. Ia diketahui memiliki properti di Las Vegas. Dilansir dari PokerNest Daily, John juga diketahui kerap bermain poker bersama selebriti Hollywood di California. Beberapa di antaranya yakni Ben Affleck, Tobey Maguire, dan pencipta tokoh kartun The Simpsons, Sam Seymour. Itulah sederet fakta raja judi dunia yang berasal dari Indonesia. Bagaimana menurut kamu? Ini nangati siro ise ono sarne babakan iki ora anyel yen kabeh mau gelem belajar anak itu yang kadang mati among tuwo ing kawasan ira proklamasi kami bangsa Indonesia utama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi diam kehidupan bangsa diam saudara-saudara di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Sumatera ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa permusyawaratan kita di sini harus penting. Jakarta laksana rasanya seperti berpisah aduk di puluh tahun.